Pemirsa, jelang MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok NTB, pemerintah provinsi NTB akan memaksimalkan beragam fasilitas untuk tampung 100.000 wisatawan. Untuk menampung 100.000 penonton MotoGP di sirkuit Mandalika Maret 2022, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat memanfaatkan fasilitas umum. Mulai dari perkantoran hingga penggunaan Islamic Center di Kota Mataram akan digunakan sebagai tempat menginap wisatawan. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Aryadi, mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan penonton sebanyak 100.000, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memanfaatkan ruang-ruang perkantoran hingga camping yang banyak diminati oleh wisatawan. Ya kan semua berpacu dengan waktu di antara sisa waktu yang ada 60 hari ke depan ini. Kita lihat infrastruktur tadi kan, kita benahi-benahi semua. Dukungan dari Kementerian PUPR, kemudian permasalahan sekarang teman-teman juga jibaku bagaimana mengantisipasi penonton yang jumlah pengunjungnya nanti sekira 100.000, berapa yang dari dalam daerah, selebihnya dari luar daerah. Nah, itu harus kita siapkan. Bahkan kemarin saya bilang kita ingin dapat angka kunjungannya sekaligus nilai ekonominya. Sebesar-besarnya tamu itu ya kita persiapkan di daerah kita. Diperkirakan kebutuhan kamar saat event MotoGP sebanyak 65.000 kamar. Dan saat ini yang tersedia hanya 16.000 kamar saja. Untuk karantina, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan menerapkan pola bubble. Awaludin, kontributor Berita 1, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.